Antum nikah pingin apa? Bahagia. Tapi caranya lain, caranya salah. Pacaran dulu. Gak perlu pacaran ya, Wan. Gak perlu SMS, gak perlu. Gak perlu chattingan, gak perlu. Anda justru itu mengurangi keberkahan kau dalam menikah. Nanti makanya akhir sering sekali orang yang menikah dengan cara yang tidak baik itu berakibat kehancuran dalam rumah tangganya. Santai aja. Nanti sabar sedikit aja lo. Nanti kamu nikmati semuanya itu istrimu itu. Gak perlu chattingan, jalan-jalan, gak perlu pertemuan. Oh, belum nik, belum istrinya kok pertemuan. Itu justru berawal dari hilangnya keberkahan.